Selamat datang di channel Kau Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Kau Tutorial akan membahas kenapa saat kita ngomong di Discord teman kita nggak bisa dengar suara kita, atau teman kita nggak bisa dengar kita ngomong gitu. Nah, so langsung aja kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe Kau Tutorial yang warnanya merah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya yang sebelah sini. Kalian klik yang all. Nah, setelah itu cara yang selanjutnya, kalian buka Discord kalian. Nah, kalian buka Discord kalian, usahakan ya, yang pertama, ini bagian pertama. Biasanya itu suara kita nggak muncul itu karena kita belum yang namanya verifikasi account. Kau Tutorial saranin akun kalian itu udah dalam kondisi terverifikasi. Tandanya gimana akun kalian udah terverifikasi atau belum? Kalian ke My Account. Jika di bagian email itu sudah tertulis email kalian, itu tandanya udah terverifikasi gitu. Kalau misalnya belum, nanti akan ada tulisannya gitu, akun kalian itu minta diverifikasi melalui email atau nomor HP. Nah, jika kalian belum tahu caranya verifikasi kayak gimana, kalian bisa lihat videonya Kau Tutorial yang judulnya Verifikasi Tidak Bisa Mengobrol di Voice dan Chat ini, guys. Yang judulnya dan gambarnya ini, guys. Ini caranya verifikasi, guys. Itu masalah yang pertama, guys. Biasanya itu kita nggak bisa ngomong itu karena nggak bisa, apa itu, belum terverifikasi akun kita. Nah, setelah itu faktor yang biasanya mempengaruhi kenapa kita nggak bisa ngomong di Discord itu karena mic kita mati, guys. Mic kita mati, maksudnya mic kita mati, misalnya kita ini, Kau Tutorial kasih contoh dulu ya. Misalnya kita lagi di Voice General ini, di server Voice General, kita udah masuk Voice. Nah, biasanya kebanyakan orang itu nggak sadar kalau mic-nya mereka itu mati. Misalnya kayak gini. Ini adalah posisi di mana mic kita mati. Jadi kalau ada logo seperti ini, guys, di akun kalian, itu tandanya mic kalian mati atau kalian mute sendiri gitu, guys. Jadi percuma kalian ngomong sampai hari kiamat pun nggak akan kedengeran gitu. Jadi caranya gimana? Kalian harus unmute dulu. Caranya admin gimana? Kalian ke bagian sini, kalian klik. Setelah itu kalian klik ini unmute-nya, guys. Tombol mic-nya ini kalian klik. Nah, kayak gini, guys. Kayak gini, itu tandanya udah unmute. Dan ini Kau Tutorial suaranya udah bisa masuk. Tahu dari mana? Di bagian bulat-bulat yang warnanya hijau ini. Nah, kalian lihat kalau Kau Tutorial ngomong akan berwarna hijau. Kalau Kau Tutorial diem akan hilang. Nah, kalau hilang itu, nah, kalau warnanya hijau itu tandanya mic kita terdeteksi, guys. Oke, oke. Itu faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu kita lupa nyalain tombol mute. Misalnya kalian tanya, "Bang, punya aku mute-nya nggak kayak gitu, Bang? Aku udah tombol mute yang kayak gini, udah aku tombol, tapi nggak ada tulisannya, nggak bisa di unmute atau di nonaktifin tombol mute-nya." Misalnya kalian mendapati hal yang kayak gini. Nah, kayak gini, server mute. Ada tulisannya seperti ini, server mute, this channel has special permission to speak in bla 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 itu. Itu tandanya kalian di mute oleh server, tidak bisa bicara. Jadi kalian itu di mute, nggak boleh di, jadi kalian itu nggak diperbolehkan ngomong di server itu. Nah, misalnya kalian melakukan kesalahan atau tidak mematuhi peraturan di server itu, nah, itu kalian bisa kena mute dari server, guys. Nah, cara buka mute-nya gimana? Ya, kalian harus menghubungi admin yang ada di server tersebut. Misalnya ada admin di sana, kalian minta tolong, "Bang, unmute aku dari server ini," gitu. Ini soalnya di unmute itu yang bisa buka mute-mutean, yang bisa membuka mute server ini cuma admin sama pemilik server itu, guys. Nah, kayak gitu.
Dan juga biasanya itu kalau misalnya nggak bisa unmute atau buka mic, itu ada kayak misalnya kayak voice-voice tertentu, misalnya kayak gini, voice-voice tertentu yang kalian nggak bisa buka mute di sini. Nah, di sini kita bisa buka mute. Tapi di musik 2 kita join di musik 2 itu kita nggak bisa ngomong guys, nggak bisa open mute, nggak bisa open mic kayak gini. Nah, kita nggak bisa open mic dikarenakan apa? Dikarenakan di sini peraturannya itu nggak boleh ngomong di musik 2. Ini diperuntukkan untuk dengerin musik aja kayak gitu guys. Nah, itu hal yang ketiga ya guys ya. Kita itu di mute dari server gitu. Yang pertama tadi kita belum verifikasi, yang kedua kita nge-mute diri sendiri, yang ketiga kita di mute oleh server atau servernya tidak memperbolehkan kita untuk bicara guys. Nah, setelah itu kalau misalnya bang aku nggak di mute server, bang aku nggak nge-mute diri sendiri, bang aku udah verifikasi kok tetap nggak bisa ngomong. Nah, biasanya kalau kalian tiga hal itu nggak ada masalah, berarti masalahnya ada di HP kalian. Misalnya kayak gini, kok bisa bang masalahnya di HP aku? Ya caranya, cara ngeceknya kayak gini guys. Kalian ke pojok kanan bawah, ke bagian profil kalian. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kalian scroll ke bawah, kalian pilih voice and video, kalian pilih. Nah, kalian cek deh. Di sini kalian itu aktif nggak mikrofonnya? Cara ngetes aktif nggaknya gimana bang? Nih ada di bagian sensitivitas nih. Kalau ketika kita ngomong warna hijau itu tandanya mic kita aktif. Kalau umpamanya nggak warna hijau kayak gini, nggak warna hijau ketika kita ngomong, itu tandanya mic kita nggak aktif. Terus caranya gimana bang? Kalian pakai headset yang ada micnya, headphone yang ada micnya, terserah yang ada perantara mic eksternalnya. Biasanya itu HP-nya yang micnya rusak, atau kalau nggak gitu headsetnya yang micnya rusak. Jadi kalian harus perbaiki itu sampai suaranya bisa hijau kayak gini. Oke, semoga HP kalian nggak ada masalah. Nah, misalnya kalian tanya, bang, punya aku udah verifikasi, udah aku cek nggak mute sendiri, udah aku cek nggak di mute sama server, udah aku cek ini sensitivitasnya atau HP ku terkoneksi bisa ngomong di bisa ngomong, bisa nangkap suara, bisa ngerekam suara, tapi kok aku tetap nggak bisa main di Discord atau ngomong di Discord. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, ini bagian terakhir. Mungkin di bagian voice and video kalian, di bagian voice and video, input kalian ini yang bagian input mode itu bukan voice activity melainkan push to talk. Nah, kalau push to talk kayak gini, kalian ngomong pun nggak akan ada suaranya, karena ini push to talk adalah mode ketika kalian ngomong itu harus dipencet. Jadi kalian harus usahain input mode kalian itu voice activity, yang voice activity kayak gini, supaya kalian bisa ngomong. Nah, itu yang faktor yang terakhir guys, kalian belum mengaktifkan voice activity. Nah, itu dia faktor-faktor yang kalau tutorial tahu ya. Misalnya ini yang bagian terakhir ya. Misalnya kalian udah ngelakuin itu semua tapi kalian nggak bisa apa itu ngobrol sama teman kalian, itu tandanya, ini bagian terakhir nih, ini yang bagian paling lucu nih, itu tandanya kalian belum ngaktifin volumenya atau ngedein volumenya. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya kotutorial sering ketika temen kotutorial ngomong, terusan kotutorial jawab omongannya. Tuh, temen kotutorial nih ceritanya, halo kotutorial gitu. Nah, kotutorial jawab halo juga gitu, tapi dia nggak dengar. Apa kamu ngomong apa, aku nggak bisa dengar. Ternyata setelah diselidiki, dia belum volumenya dikecilin, jadi dikecilin maksimal, nggak bisa dengar suara kita. Nah, itu bisa jadi faktor selanjutnya guys. So
mungkin dari situ ya, itu sekedar cerita aja. Soalnya temen kotutornya itu pernah kayak gitu, nggak dengar suara kotutorial, padahal yang salah itu bukan kotutorial yang melainkan dia yang mengecilkan volumenya, guys. So itu dari kotutorial. Buat kalian yang punya masalah kayak gini atau tahu cara permasalahannya atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Misalnya, bang, nggak cuma itu aja, bang. Mic gak bisa diaktifin atau kita gak bisa ngobrol di Discord, itu ada banyak hal lagi, bang. Kalian bisa komen di bawah, oke? Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.